Luna Maya masih membuka hatinya untuk Ariel Noah. Kemungkinan berjodoh bisa terjadi. Skill 2 aku prani, bos. Single dong. Adil Catalino Bacuramen Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Halo guys. Hubungan asmara Luna Maya dan Ariel Noah telah lama berakhir. Namun, banyak netizen yang seolah susah move on dengan hubungan mereka. Mereka masih penasaran soal kemungkinan Luna dan Ariel kembali merajut cinta. Dalam perbincangan Luna bersama Vena Melinda, artis 38 tahun itu enggan untuk berkata tidak, karena sadar ia tak bisa memprediksi jodohnya di masa depan. Aku enggak pernah tahu jodoh ya. Aku enggak pernah mau bilang enggak. Enggak mungkin, ujar Luna Maya dikutip dari YouTube Vena Melinda Channel. Saat ini Luna merasa sudah bisa berdamai dengan diri sendiri maupun masa lalu. Namun, ia mengakui dulu sempat marah pada Ariel hingga membuatnya ogah berpikir kembali ke pelukan vokalis band Noah tersebut. Mungkin dulu aku pernah bilang aku enggak pernah mau sama Ariel lagi. Mungkin pada saat itu aku lagi marah, kata Luna. Luna sadar Ariel adalah seseorang yang begitu lama mengisi hatinya dan sudah banyak suka duka yang mereka lalui saat masih bersama. Hal ini membuat Luna merasa harus berbaikan dengan sosok di masa lalunya itu. Luna tak ingin lagi menyimpan. Oke, kita ulang ya. Luna tak ingin lagi menyimpan dendam pada Ariel. Meskipun hubungan pertemanan Luna dan Ariel saat ini baik-baik saja dan sesekali masih terjadi percakapan di antara mereka. Namun, Luna menegaskan bahwa menjalin kembali ikatan cinta yang sudah putus dibutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Oke, permisa. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih.